Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Nusam Lazam Sudin. Channel ini tentang apa? Ia tentang dunia penulisan, dunia ulasan buku dan juga sedikit pengalaman. Sebelum ini, di video-video yang terdahulu, ada beberapa feedback yang saya terima daripada penonton channel saya. Mereka inginkan saya berkongsi pengalaman saya, bagaimana saya bermula sebagai seorang penulis. Baiklah, kepada yang baru menonton channel saya, saya kenalkan, saya Nur Samila Samsudin dan saya dulu belajar di UiTM Shah Alam. Saya adalah pelajar kewartawanan. Okey, jadi bila saya sebut saya pelajar kewartawanan, korang mesti kata, alah, kalau wartawan memanglah dah biasa menulis kan? Tapi sebenarnya tak sama. Sebab pelajar kewartawanan menulis berita. Walaupun begitu, saya masih lagi boleh menggunakan metod penulisan berita untuk menghasilkan sebuah novel. Sebenarnya dalam novel, kita boleh selitkan banyak sangat ilmu tetapi dalam bentuk atau wacana santai. Yang orang rasa macam tak stres bila baca tetapi mereka mendapat sesuatu daripadanya. Sebab tak semua orang suka baca buku non-fiction. Sebab buku non-fiction ni bahasanya orang kata kadang-kadang mendata. Tetapi ilmunya memang hebat. Jadi penulisan novel adalah satu escapism kepada orang yang tak suka baca non-fiction tapi mereka nakkan ilmu yang sama. Jadi saya terfikir untuk mencuba ya untuk tulis novel. Bila kita jadi penulis, ada sesuatu sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Saya nak sampaikan ilmu yang saya baca dari buku non-fiction kepada pembaca fiction. Bagaimana nak mula? Itu yang topik yang penting. Bagaimana nak mula? Itu yang korang tanya kan? Macam mana nak mula menulis? Okey, jadi bagaimana saya mula menulis? Sebab saya belajar kewartawanan, saya gunakan konsep 5W1H question. First kita tanya. Kita kena ada satu isu yang kita nak angkat dalam penulisan kita. Macam saya, isu ni iaitu cantik ni, macam mana saya pilih tajuk, macam mana saya boleh panjangkan cerita tu, adalah bila waktu tu saya baca FB saya baca ke FB, lepas tu saya tengok dekat berita banyak sangat produk kecantikan. Jadi saya rasa macam semua orang nak jadi cantik. Kenapa? Dari satu perkataan cantik, saya mula terfikir, apakah isu orang cantik? Saya fikir macam tu. Kalau aku cantik, apa yang mungkin berlaku kepada aku? So, dari situ dah ada satu isu iaitu cantik. Dan apakah pecahan-pecahan atau cabang yang kita boleh keluarkan daripada isu tersebut? Okay, what? Kita dah dapat what iaitu cantik. What? Tentang cantik. Okay, lepas tu yang kedua, kita pergi kepada why. Apa masalah kalau jadi orang yang cantik? Setiap satu perkara tu saya tulis. Okay, jadi bila dah ada semua perkara tu, kita develop watak pula. Okay, watak. Yang utama tentulah watak orang yang cantik tu. Jadi pilihlah nama, apa nama yang cantik. Dan nak pilih nama ni pula boleh, bukan boleh sebarang pilih nama. Kita kena tahu makna di sebalik nama. Korang dah ada topik, korang dah ada pecahan topik, subtopik korang, iaitu konflik-konflik yang bakal watak korang hadapi. Dan lepas tu yang ketiga, tempat atau latar masa, kat mana korang nak letak dia. Dia orang kampung ke, dia orang bandar ke, lepas tu umur dia berapa masa kejadian tu berlaku, dan adakah korang akan menggunakan teknik flashback. Siapakah orang atau watak-watak lain di sekeliling dia. Bila pilih watak, tentulah dalam satu-satu cerita ada protagonis, ada antagonis. Setiap persoalan perlu ada peleraian. Jadi korang first kali nak tulis ni kena ada persoalan. Persoalan saya tadi cantik. Okay, persoalan korang apa? So korang tulislah apa persoalan korang. Dan better kalau korang dapat naikkan satu-satu isu semasa. Last kali adalah how. Bagaimana korang nak susun plot tu? Okay, jadi korang kena fikir cerita ini akan bergerak macam mana. Yang ini, yang how ni memang selalunya merunsingkan sikit. Tapi tak apa. Sebagai penulis yang mula-mula nak menulis, tak payah risau pasal tu. Apa yang korang dah fikir, korang tulis je. Plot tu korang boleh letak, tongan terbalik pun tak apa. Letak je dulu. Nama pun
penulis baru, amatur. So, kita tulislah dulu apa yang terlintas kat kepala kita. Sebelum lintasan-lintasan tu hilang kan. Tulis je dulu. Tapi masa nak hantar dekat penerbit, tak payahlah hantar benda tu dulu. Dia ada fasa-fasa lain. Nanti saya sentuh tentang fasa selepas siap manuskrip pula. Itu pengalaman saya. Kalau korang nak ikut, korang rasa boleh membantu korang untuk memulakan penulisan, silakan ikut tips yang sama, guna metod yang sama, 5W1H question sebagai penulis pemula. Dan kalau korang rasa perkongsian ini sangat bermanfaat dan ramai lagi lah rakan-rakan penulis korang yang memerlukan tips penulisan, boleh share dengan diorang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menulis.